Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Dede Oice. Kali ini kita mau bongkar lagi diapers, unboxing diapers merek Popoku Pants ukuran XL isi 16 dan ini produk Indonesia. Produk Indonesia. Oke, ada label halalnya ya, Bun. Kita lihat kode produksinya. Kita lihat kode produksi mana nih, kode produksi. Sepertinya nggak ada ya, Bun. Kita cari dulu. Oke, kita langsung bongkar aja. Kita langsung bongkar nih. Ini dia. Tara. Ada line biru, garis biru berarti tanda di depan ya, tanda depan. Oke, tanda depan. Terus ini ukuran XXL ya, Bun. Nih, oh, ukuran XL ya. Ukuran XL ini sangat besar ya, sangat besar nih. Nanti saya bandingin sama produk Sweetie sama dengan ukuran XXL ya. Oke, ini ukuran XL merek Popoku. Nih, ukuran XL ya. Nih, dan ini merek Sweetie ukuran XXL. Coba lihat ukurannya, guys. Wow, ini lihat nih Bunda ukurannya, Bunda. Beda ya, Bun. Ini merek Popoku, besar banget. Coba lihat. Kita mau lihat elastisnya. Tuh, sampai sini aja ya. Nah, terus bahannya sama aja sih, Bun. Nah, nih. Nah, gak terlalu kaku ya. Bandingkan sama ini. Nah, sama aja. Cuman beda di layer pinggangnya ya. Coba lihat. Ini sampai sini, Bun. Ini udah maksimal. Tapi kalau ini punya Sweetie, coba lihat, Bun. Nah, nggak kaku, ting 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 gitu ya. Kalau ini, gitu ya. Nah, agak lumayan keras ya, Bun. Nggak, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu cekak juga. Daya serapnya sama, lumayan banyak. Dan ini lebar, agak lebar di bawahnya nih. Bandingin sama ini. Beda ya, Bun. Ini XXL ya, merek Sweetie, dan ini XL Popoku. Tapi untuk harga, memang harganya agak lebih ekonomis. Bunda, kalau mau yang sering pupnya banyak, ya pakai yang ekonomis juga nggak apa-apa sih, terserah Bunda ya. Kalau masalah harga sih mah terserah Bunda aja, yang penting ada harga, ada kualitas ya, Bun. Tapi sama kok, sama aja. Kalau menurut aku sih lebih ekonomis ya. Nih tangkangannya nih, sampai sini aja. Kalau ini tuh, ini set gitu, lebih enak ya, Bun ya. Nah, ini kalau pinggangnya nih. Nah, kalau pinggang ini, nah, stuck di situ. Set gitu. Beda ya. Oke, merek Popoku ya, lumayan bagus. Kalau Bunda mau hemat, bisa pakai Popoku. Sama-sama bagus juga kok, Bun, sama aja. Yang penting bisa nggak bocor, yang penting nggak bocor, daya serapnya juga gak bagus, nggak gembung. Cuman ya gitu deh, Bun. Nih sama aja kok. Oke, Popoku bagus ya, Bun. Sesuaikan kantong kita ya, Bun. Kalau mau
ekonomis pakai popokku. Kalau mau harganya agak naik ke atas sedikit, bisa pakai sweetie pen, bisa sweetie yang kuning juga. Oke, sama-sama oke, kita sekian dari review unboxing diapers popokku. Ini dia lucu, ada motif juga nih, lihat nih ada motifnya ya bun, lucu kayak merek Pokhana. Pokhana ini motif juga nih, bagus. Oke, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih, assalamualaikum.